Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak pasang lampu dada klip-klip. So sebelum ni aku pernah pasang yang adjustable. So hari ni aku nak pasang yang pakai remote pula. So kat sini nanti aku akan tunjukkan cara dia macam mana nak setting dia. So before that, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Jom kita pasang dulu. So macam biasa, jangan lupa kalau nak buka dia punya cover set ni ada 3 Allen key. Di atas ni 1, 2 dengan 3. So kita buka dulu cover set ni, then baru kita pasang dekat dia punya soket ni lah. Okay, so guys, ini dia punya soket dia. So kita just cabut dia macam biasa. Then kita akan masukkan soket dia. Yang ni dia cuma, yang ni cuma soket dia, dia plug and play saja. Aku tak perlu nak modify apa-apa lah. Kita just boleh selit balik kat sini. Alright. Yang ni korang boleh ikatlah dengan kebetat untuk make sure jangan open lah. So then kita akan on ke switch. Then kita akan check balik. Okay, next aku akan on dulu aku punya Swiss. So kat sini korang tengok macam tak ada apa-apa lah. Before aku ni remote dia, so aku boleh on off dengan dia. So aku boleh tukar mode dia kalau aku nak tukar lah. So dia banyak function untuk mode. So korang boleh tukar-tukar mana yang korang berminat lah. So tak perlu nak buat adjustable lah. So kat sini korang tengok banyak mode. So lagi satu kat sini korang boleh adjust punya brightness, nak malapkan sikit ataupun kurang, ataupun boleh adjust bright manual lah. So kat sini korang boleh adjust punya speed kalau korang nak, and then this one mode untuk korang adjust punya klik-klik ni. So kalau korang berminat, aku boleh sediakan dekat dalam link. Korang boleh refer je dekat link description tu. Then apa-apa lah, korang boleh refer lah untuk beli. Cara pasang dia tak susah mana, senang je. So kat situ korang boleh pasang diri kalau korang berminat lah. So guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kalau boleh support channel aku untuk aku buat video lagi, okay? Okay guys, thank you. Bismillah.